Kali ini di pagi ini saya akan mengecek kualitas air secara fisik, yaitu meliputi suhu, salinitas, ada getaran, ada warna air, ada ketinggian air. Tujuannya untuk mengecek secara rutin pagi dan sore ini, yaitu untuk mengetahui kualitas air pada tambak. Soalnya kualitas air di tambak ini sangatlah penting untuk dicek, untuk mengetahui optimalisasinya masalah kualitas air untuk kehidupan hijau dan tanaman. Yang pertama untuk mengecek salinitas atau kadar garam di suatu budidaya udang fanami. Soalnya kan kadar garam di budidaya udang fanami sangatlah penting. Soalnya budidaya udang fanami itu di kandungan garam air payau. Untuk mengeceknya seperti ini, seperti di teropong, nanti akan terlihat garis-garisnya, garis biru atau putih. Sahabat Roster, ini alat yang kedua yaitu cek sidis. Tujuannya untuk mengukur keceraan. Jadi keceraan di dalam suatu tambak. Biasanya keceraan ini dipengaruhi oleh kepadatan plankton. Untuk masalah keceraan optimalnya bisa nyampe 25 sampai 45 keceraannya. Oke, saya ukur, mari kita ukur keceraannya di cetak 2 ini. Jadi untuk menentukan keceraan di sini kan ada dua piringan, ada dua warna, yaitu warna hitam sama warna putih. Jadi nanti untuk menentukannya setelah dimasukkan ke dalam air, kita goyang-goyang sedikit apakah kelihatan atau enggak. Nah, untuk mengukur keceraan itu batas antara kelihatan atau tidak. Jadi untuk samar-samarnya. Kalau misalkan sudah samar-samar, jadi itulah jawaban keceraannya. Oke, sahabat dokter. Pengecekan yang ketiga yaitu ini namanya termometer, alat untuk mengecek suhu di dalam air. Jadi alat ini sangatlah penting juga untuk mengecek kualitas air di tambak. Soalnya suhu udara sama suhu air itu berbeda. Jadi kita harus mengetahui suhu air yang ada di dalam tambak. Biasanya untuk optimalnya suhunya 29 sampai 32. Oke, selamat pagi sahabat dokter. Yang ketiga yaitu alat untuk ini namanya pH meter. Jadi simpel saja untuk mengukurnya, kita ambil air sampel dari dalam, kemudian dari air sampel itu kita masukkan alat pH meter. Jadi alat ini sudah bisa mendeteksi pH air yang ada di dalam kolam tersebut. Untuk membaca angka di dalam alat pH meter ini, kita tunggu sampai angkanya ini berhenti. Jadi kalau udah berhenti, maka pH air tersebut udah kelihatan. Nah ini, jadi pH-nya untuk air kolam ini 8,5, bisa dilihat di sini. Selamat pagi sahabat Goster. Ini saya akan menjelaskan tentang suplemen pakan. Jadi campuran pakan ada berbagai macam obat-obatan yang kita campur di pakan. Yang pertama yaitu ada brokol. Ini dosisnya 5 gram per kilo pakan. Kemudian yang kedua yaitu gotok. Ini sangatlah penting untuk produk unggulan dari Goster, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan. Ini dosisnya 10 gram per kilo pakan. Kemudian selanjutnya ada premix. Ini dosisnya 5 gram per kilo pakan.
Dan selanjutnya ada stress off. Ini dosisnya 3 gram per kilo pakan. Kemudian untuk yang gluten ada Infoflow. Ini untuk mencegah terjadinya penyakit. Dan kemudian ada Shrimp Immunofit. Ini dosisnya 5 mili per kilogram pakan. Selanjutnya pada dosis 31 sampai panen ada tambahan obat dari dokter yaitu Calpros. Tujuannya untuk memperkeras kulit pada saat proses molting. Jadi ini sangat penting sekali soalnya udang pada saat di dosis tua ini biasanya sering melakukan molting. Makanya harus ada suplemen ini. Tujuannya untuk memperkeras kulit pada saat proses molting dengan dosis 5 gram per kilo pakan. Ngapain, ya ini habis ngasih pakan. Jadi untuk sekarang di 13 itu udah 4 kali pakan. Pakannya mulai jam 7, nanti jam 11, jam 3 sama jam 7. Jadi frekuensi pakannya 4 kali. Di pagi hari jam 7. Thank you.